Jadi buat orang yang ingin membuat video ini ada dua bulan teman-teman yang baiklah Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati, pada hari ini hari yang berbahagia bagi Bapak Tuan Rumah kita, Bapak Wadati, yang mana pada hari ini akan diresmikan rumah beliau. Untuk itu kami mohon kesediaan Bapak Presiden. Kami persilakan Bapak Kepala Dinas Pendidikan Wilayah 4 beserta tuan rumah untuk mengundang kita secara bersama. Kita hitung mundur dari 5, 4, 3, 2, 1. Bismillahirrahmanirrahim. Tepuk tangan. Terima jemaah, mohon berikan. Pelampun-pelampun kaindo giring, singgah sabantai kebatinan. Sembah pun ambu tagak badiri, namun batinku lebih duduk basimu. Sambah jasalam kebakih minyak mama, alim ulama jadi pandai, seluah bin dan dalam SPDMN. Yang kami hormati, tuan rumah dan berbahagia Bapak Wadatri. Yang kami hormati Bapak Haji Yasril Islami, Onar Raja Wali PS, Ibu Erina, Bapak Ahlul Badrito Reza SHMN, Bapak Muhammad Bendra, rombongan Partai P3, Bapak Wali Nagari Sungai Belantik yang berkesempatan hadir pada hari ini. Selanjutnya, panitia pelaksana, Bapak Ibu tokoh masyarakat dan tamu undangan yang berhadir pada hari ini. Puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari yang berbahagia ini kita selama dapat menghadiri acara tasyakuran rumah baru Bapak Wadatri. Selanjutnya, salawat dan salam senantiasa kita kirimkan buat arwah jejangan umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, acara pada malam hari ini dimulai. Untuk lebih berkahnya acara kita pada malam hari ini, marilah kita dengarkan pembacaan wahyu ilahi yang akan dibacakan oleh Ustaz Eka di Sinatu. Alhamdulillahi minasy syaithanir rajim.
dan
pada hari ini kami mewakili tuan rumah mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran kita dalam undangan. Tasyakuran atau syukuran rumah yang alhamdulillah sudah selesai dan sama-sama bisa kita hadiri pada malam hari ini. Selanjutnya bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wataala, kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh pihak yang terkait terhadap pembangunan rumah yang kita hadiri pada hari ini, mulai dari desain pertama sampai berdiri kokoh pada hari ini, termasuk dalam seluruh apa yang ada di dalam rumah dan di luar rumah. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh pihak yang terlibat. Dan kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada panitia yang telah bekerjasama demi lancarnya acara kita pada malam hari ini. Dan kami juga mewakili tuan rumah mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya kepada Tito Samo kalau ada sesuatu kesalahan atau sesuatu hal yang tidak pada tempatnya, kurang sawi, kurang sapu selama berada di dalam rumah. Kami mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Mari kita bersama. Dan selanjutnya sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kehadiran kita pada malam hari ini akan menjadi acara yang akan mempererat silaturahmi kita selanjutnya. Dan mudah-mudahan acara kita pada malam hari ini diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin itulah yang dapat kami sampaikan pada malam hari ini. Kalau ada salah-salah kata atau salah penyampaian, mohon maaf kepada kita semua. Yahi dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pada Ustaz Hasan Muhaqqiq yang sudah mewakili tuan rumah dalam memberikan sambutan pada malam hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya kita dengarkan sambutan Gubernur Sumatera Barat. Dalam hal ini diwakili oleh Kepala Dinas Pendidikan Wilayah 4 yang terhormat Bapak Safruddin Abbas, S.Pd., M.Md. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kita hormati, kita banggakan, kita sayangi karena Allah Subhanahu wa taala, tuan rumah Bapak Wadatri atau Pak Riri yang hari ini mengundang kita bersama untuk menaiki rumah baru beliau yang tadi rumah kadang kok pasti yang ditanya yang jelas ini di kampung kita ya, 5 lantai. Kemudian yang kita hormati Bapak Wali Nagari, Bapak Mama Dini Mama, tokoh adat pemuka masyarakat Bapak Wali Jorong ya, yang hadir pada kesempatan ini, dan tokoh masyarakat yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, panitia pelaksana kegiatan Pak Jenderal dan kawan-kawan. Tentunya ibu dan bapak semua yang hadir pada kesempatan ini, terutama ibu-ibu
yang dari kemarin mempersiapkan berbagai hal di rumah kita ini. Mari sama-sama kita menyampaikan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang mana hari ini kita dapat menikmati nikmat pertemuan, nikmat silaturahmi, yang kali ini nikmat silaturahmi itu melalui undangan Pak Rifki. Nikmat seperti ini harus dinikmati. Sementara kan Ustaz itu akan mengaji kok, salah satu nikmat silaturahmi itu adalah kita dapat memperpanjang usia, mempalapang hati, memperpanjang pikiran. Salam-salam kita doakan kepada kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pak Riri, ibu dan bapak yang kami hormati serta tuan rumah, pada sesungguhnya yang akan datang itulah Bapak Gubernur kita, Buya Mahyudin, sampai tadi siang. Kemudian menjelang asar, saya ditelepon oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, Pak Walius, tolong diwakili Buya kita untuk hadir di rumah Pak Riri ini, karena beliau mungkin terlalu kelelahan ya. Nah, jadi beliau tidak bisa bergabung dengan kita pada kesempatan ini. Beliau titip salam kepada Pak Riri dan keluarga. Semoga rezekinya bertambah. Ibu dan bapak yang kami hormati, pohon kemiri tumbuh di hutan, tumbuh dekat pohon waru. Kepada Pak Riri, selamat kami ucapkan yang sudah membangun rumah baru. Rumah ini memang idaman setiap orang. Setiap orang merindukan sebuah rumah. Salah satu hal pokok yang harus dipenuhi seorang kepala keluarga adalah membangun rumah untuk keluarganya. Ibu rapat yang kami hormati, membangun rumah ini memang tergantung kepada banyak hal. Yang pokok itu adalah rezeki yang bisa diarahkan ke sana. Banyak juga kita yang punya kelapangan rezeki, tapi tak ada madu di rumah. Nyaw rumah bacana dan nyaw bangun. Nah, rumahnya besok, tapi otonyo pajero. Tapi ada orang yang sejalan ya, membangun rumahnya, yang tidak bergerak juga membangun rumahnya yang bergerak. Tapi itu tergantung pada kita semua. Tapi yang jelas rumah ini harus kita punya. Sebaik-baik rumah itulah rumah yang nyaman dan besar. Nah, tahu ya, serancar-rancar rumah nyaman, besar, tetapi minimal nyaman, walaupun sebagai sebesar apapun ukurannya. Pesan Buya tadi adalah pertama, lakukanlah, sampaikan kepada Pak Rini itu agar melakukan syukuran. Alhamdulillah, syukuran kepada. Kenapa itu penting? Lepaskan ini yang pertama, itu untuk menambah rasa nyaman dan keberkahan. Karena setiap orang yang datang akan mendoakan yang terbaik untuk tuan rumah dan juga untuk dirinya. Jadi pesan tadi beliau itu Pak Riri, yang kemudian istilah rumah ini dengan kegiatan-kegiatan yang bernilai ibadah. Mengaji, kita bersama-sama mendoa, itu semua bernilai ibadah, agar memang rumah ini menjadi rumah yang berkat bagi Pak Riri dan keluarga, dan bagi saudara-saudara kita yang berada di sekitar rumah ini. Itu yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Sesuai pesan beliau, sekali lagi selamat Pak Riri dan keluarga telah membangun dan menempati rumah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sudah mewakili Gubernur Sumatera Barat dalam memberikan
sambutan pada malam hari ini. Baiklah Bapak Ibu yang terhormat, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Bapak Syafarudin Agnes tadi, bahwa malam ini kita akan mendengarkan ceramah singkat sesaat lagi yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Fadil Abdul Elsi. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala tajid lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu suruh. Masyaallah muslimin wal muslimat wal hadirin rahimakumullah. Dia yang sama-sama kita hormati tuan rumah Bapak Waldatri dan keluarga besar, kemudian yang sama-sama kita hormati para Bapak Gubernur Sumatera Barat yang diwakili oleh Bapak Isafuddin Abbas dan rombongan, yang sama-sama kita hormati Wali Nagari dan perangkat Bapak Joram dan seluruh tamu hadirin wal hadirat yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, para nenek mama, Datuk Adajo Pahulu, Datuk Asah Basah, Datuk Adajo Bandaro, Datuk Bumayo, Galo dan Kasike. Insya Allah kita saudara yang hadir di dalam majlis dalam rumah ikhlas diberkahi dan dilapangkan dari segala Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. 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 Masyaallah muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sebenarnya Bapak Gubernur dan Bapak Kadis yang mewakili dan seluruh kita yang hadir dalam majelis ini kok Allah memenuhi sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Bapak Ibu, Nabi itu tidak sekadar menjadi rasul saja. Beliau juga sebagai kepala pemerintahan. Tapi setiap masyarakat-masyarakat ataupun sahabat-sahabat beliau menjadikan basis pertama dalam membangun rumah tangga itu dari rumah. Dan di setiap rumah-rumah para sahabat itu disediakan musola. Artinya di sudut rumah itu agak seketek bisa sholat berjamaah antara orang tua dan anak suami dengan istri. Dan di setiap sahabat yang akan membuat musala di rumah masing-masing, beliau meminta Nabi Muhammad SAW meresmikan musala yang ada di rumah itu. Nah, baca meresmikan Nabi masuk ke rumah itu dan sholat dua rakaat. Resmilah ada musala di rumah itu. Gunanya apa? Gunanya kepala keluarga bisa membimbing istri dan anak-anaknya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dipastikan ikhlas bukan sholat lima waktu, tetapi untuk sholat duha dan sholat tahajud secara berjamaah. Nah, itulah fondasi-fondasi awal Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam membangun Islam, membentuk generasi dari rumah. Bukan dari pasar, bukan dari luar, tapi dibentuk dari rumah. Makanya Pak Ibu jangan berbahagia, bersyukur gitu. Rumah yang megah itu, rumah yang mewah itu dititipkan Allah melalui orang soleh. Dititipkan Allah kepada seorang muslim yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap semoga rumah itu bisa menjadi basis, bisa menjadi tempat lahirnya kader-kader, lahirnya ulama-ulama bisa dan baraja dan menghidupkan kegiatan-kegiatan keagamaan yang ada di negeri kita itu. Seperti itu juga Bapak Ibu jemaah berbahagia. Di saat Rasulullah SAW diangkat menjadi Rasul di umur 40 tahun, Nabi itu tidak langsung mengumumkan tetapi zaman beliau kepada para sahabat penduduk Mekah ketika itu. Tapi beliau berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Selama kapan? Selama 3 tahun.
Gimana? Tidak di rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi beliau melaksanakan dakwah secara sembunyi-sembunyi di rumah sahabat yang bernama Arqam bin Abi Arqam radhiyallahu anhu. Kalau ketahuan Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah secara terang-terangan, dipastikan Nabi akan dibunuh. Para sahabat akan disiksa. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membangun peradaban itu dari rumah. Dibangun dari rumah. Makanya Bapak Ibu yang berbahagia, bersyukur gitu. Rumah diresmikan seperti apa Nabi Muhammad SAW meresmikan musola ataupun rumah para sahabat. Kita bisa buka dengan dimulai dengan sholat berjamaah. Nah, insya Allah sholat berjamaah yang telah kita lakukan tadi, yang kita laksanakan secara berjamaah, diterima dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala dan menjadi keberkahan di rumah itu. Amin. Nabi Muhammad dalam sabda beliau, la taj'alu buyutakum maqabir. Janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian itu seperti kuburan. Apa yang dimaksudkan kuburan? Yang walaupun megah, walaupun mewah, walaupun besar, tetapi tidak pernah dibacakan Al-Qur'an di situ. Itu bagi Allah seperti kuburan. Sama saja seperti kuburan, gara-gara apa? Gara-gara tidak ada dibacakan Al-Qur'an di situ, tidak dibahas tentang ayat-ayat Allah di situ, tidak ada menginginkan lahir orang-orang baik, generasi-generasi yang baik dari dalam rumah tangga tersebut. Itu rumah tangga itu selain mewah, berkah, berdatangan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, nantinya juga bisa menjadi pusat kegiatan-kegiatan keislaman, pusat melahirkan ulama-ulama, pusat melahirkan orang-orang saleh, pusat melahirkan pemimpin-pemimpin saleh yang lahir dari negara itu dan dididik dari rumah itu. Amin amin ya rabbal alamin. Itu saja mungkin Bapak Ibu yang berbahagia. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Semoga apa yang kita harapkan segera diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dan sahibul bait, pemilik rumah dan keluarga besar diberikan kelancaran rezeki, panjang umur, diberikan taufik wal hidayah dan terkhusus umumnya untuk kita semua yang hadir dalam majelis yang penuh berkah ini. Amin ya rabbal alamin. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan kepada Ustaz yang sudah memberikan ceramah singkat di hadapan kita bersama. Selanjutnya kita akan berdoa bersama yang dipimpin oleh Ustaz Hasanul Hakim. Kami persilakan. Sebelum kita berdoa, mari kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kepada Allah. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka bi amma laka alhamd. La ilaha illa anta wahdan la sharika lah. Al-Mannan bari'u samawati wal ard. Ya zal jalali wal ikram. Ya hayyun ya qayyum. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya qadi al hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizq wa taubatan nasuha qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawin alayna fi safarati al-maut wa najata min al-nari wal afwa inda al-hisab. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batilan batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma a'inna ala zikrika
wa syukrika wa husni ibadatika ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah ya Ghafurur Rahim, ya Allah ya Ghafurur Rahim, ya Allah ya Rabb, kami sadar begitu banyak dosa, kesalahan dan kekhilafan kami ya Allah. Pada malam hari ini kami tadahkan tangan menghadap kepada-Mu ya Allah, dengan mengharapkan ridho dan kasih sayang-Mu ya Allah ya Rabb. Kami mohon ampunilah segala dosa kami ya Allah. Ampunilah segala dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ampunilah segala dosa keluarga kami ya Allah. Ampunilah segala dosa guru-guru kami ya Allah ya Ghafur Rahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Dengan mengharapkan ridho dan kasih sayang-Mu ya Allah, kami mohon berikanlah petunjuk-Mu kepada kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, tunjukkan kepada kami bahwa yang benar itu benar, dan berikan kekuatan kepada kami untuk melaksanakan kebenaran tersebut, dan berikan kekuatan kepada kami untuk meninggalkan segala perbuatan yang tidak Engkau ridhoi ya Allah. Ya Allah ya Rabb, berkat rahmat dan hidayah-Mu ya Allah, kami berkumpul di rumah yang kita cintai hari ini dengan mengharapkan ridho dan kasih sayang-Mu ya Allah. Berkat rezeki-Mu ya Allah ya Rabb, maka berdirilah rumah ini ya Allah. Dan kami sangat mengharapkan ridho dan kasih sayang-Mu ya Allah. Berikanlah keberkahan untuk keluarga yang menghuni rumah ini ya Allah. Dan berikanlah keberkahan kepada orang-orang di sekitarnya ya Allah, orang-orang yang berada di dalamnya dan orang-orang di sekitarnya ya Allah. Berikanlah rahmat dan hidayah-Mu ya Allah ya Rabb, dan limpahkanlah rezeki-Mu yang halal dan thayyiban ya Allah. Ya Allah ya Rabb, hanya kepada-Mu kami memohon ya Allah. Kami mohon jauhkan kami dari segala mara bahaya ya Allah. Jauhkan kami dari segala penyakit, musibah dan kejahatan ya Allah. Baik itu kejahatan jin, kejahatan syaitan dan kejahatan manusia. Ya Allah ya Rabb, kami mohon berikanlah kepada kami iman yang kuat, kokoh, iman yang kuat dan taat kepada-Mu ya Allah. Dan berikanlah kepada kami rezeki yang halal dan thayyiban. Ya Allah ya Rabb, dengan mengharapkan ridho dan kasih sayang-Mu ya Allah, terimalah segala amal dan ibadah kami. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, jauhkan kami dari azab dan api neraka-Mu ya Allah. Mudah-mudahan dengan berdirinya rumah ini memberikan rahmat kepada kami ya Allah, menjadikan kami yang berada di dalamnya dan orang-orang di sekitarnya menjadi orang-orang yang taat kepada-Mu ya Allah. Berikanlah keberkahan kepada negeri kami ya Allah. Jadikanlah negeri kami negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Ya Allah ya Rabb, dengan mengharapkan ridho-Mu ya Allah, dengan kasih sayang dan rahmat-Mu ya Allah, kami mohon, kami mohon wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Dengan mengharapkan ridho-Mu ya Allah, kumpulkan kami bersama dengan keluarga kami di surga-Mu ya Allah ya Rabb. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah. Ya Allah, kami takut dengan azab-Mu ya Allah. Kami takut dengan api neraka-Mu ya Allah. Kami berlindung kepada-Mu, jauhkan kami dari azab dan api neraka-Mu. Jauhkan kami keluarga kami dari azab dan api neraka-Mu ya Allah. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah ya Rabb, kami mohon terimalah, kabulkanlah doa dan harapan kami ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Yang kami hormati, Wetrisa sudah masuk, tapi ibu-ibu kita arah menentang di dapur, tidak sabar ingin menghidangkan. Jadi terlebih dahulu kita makan bersama. Setelah makan bersama, kita sholat isya berjemaah, lalu dilanjutkan dengan ceramah agama yang akan disampaikan oleh Ustaz Emeto MPD. Alhamdulillah beliau sudah ada di tengah-tengah kita bersama. Untuk itu kepada ibu-ibu kami yang ramai yang telah mempersiapkan hidangan dari tadi, kami persilakan untuk menghidangkan makanan di tengah kita semua. Gimana? 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 Iya. Thank you.
Iya mana? Kami melakukan ini melalui pelayanan di Jabatan Penanggulangan Kuala Namu. Waduh, umpam kebajikan, umpam kebajikan. Tapi tambah ada tangan kebajikan. Terbaik tak sah. Yang tak sah ke tangan uji etikatnya adalah kepada kami swasta begitu. Salah sih kok. Maksudnya kini kok kudi lah dengan keimbau lah kelempuan. Maksudnya kini ni jadah ke tangan kekurang bertukuh umpang lah sisi ke itu mana? Ya rasanya kita warna andang bertenggalan paham rasa ke suku mana tu rasa sesuai. Ni dia lagi duduk pada ni mamak kamu duduk tikuh. Amborinnya kata Datuk kamu pakai kamu japutkan bawah barinya duduk nanti ya Datuk ketika. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, izin dari Tengku Alek.